Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin wa amma man fassara bi baitil maqdisi faqala ka'abun al-ahbaru innan nasara lama zaharu ala baitil maqdisi kharrabuhu wa falamma ba'asallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam anzala alaihi wa man azamim man man'a masajidallah ayu zakara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyan khuluha illa khaifin. Kita masih bicara tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 114 ya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun 'azim. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mencegah di masjid Allah, di masjid ya, untuk dizikirkan di dalam masjid. Itu orang yang paling zalim, orang yang melarang berzikir di masjid, orang zikir dilarang. Wasa'a fi kharabiha, bukan hanya itu aja, dia berusaha keras untuk merobohkan masjid. Itu orang yang paling zalim. Kalau ada orang yang melarang demikian. Wa amma man fassara bi baitil maqdisi, penafsiran yang selanjutnya, adapun orang yang menafsirkan dengan Baitul Maqdis, faqala Ka'abul Ahbar, maka berkata oleh Ka'ab bin Akbar, innan nasara, sesungguhnya orang Nasrani, lamma zuharu, tatkala mereka tampak, maksudnya mereka menguasai. Orang kalau menguasai kan tampak. Ala Baitul Maqdisi, atas Baitul Maqdis, kharrabuhu, maka mereka merobohkan akan dia, ya, mereka melakukan pengerusakan. Ya. Sampai sekarang kan namanya Baitul Maqdis kan begitu. Ya. Orang-orang Yahudi pada berbuat kerusakan sampai sekarang. Dari dulu tuh, heran, sungguh heran ya. Dari dulu sampai sekarang. Kirain saya baru sekarang-sekarang doang gitu. Gak taunya dari dulu. Sebegitu ya. Masya Allah. Falamma ba'asallahu, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzala alaih, maka Allah ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah, wa man azlamu, siapakah orang yang paling zalim, siapakah orang yang lebih zalim, mimman mana'a masajidallah ayuzgaru fiha, daripada orang yang mencegah ya akan masjid Allah untuk dizikirkan di dalamnya. Siapa? Enggak ada. Ini orang yang paling zalim. Kalau ada orang larang zikir di masjid ya, apalagi wasa'a fi kharabiha, ya, berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidaklah seyogianya bahwa mereka masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayata. Falaisa fil ardi nasraniyun yadkhulu baital maqdis illa khaifan. Maka tidak ada di muka bumi ini orang Nasrani yang masuk ke Baitul Maqdis kecuali dalam keadaan takut. Wa qala Sudiyyu, berkata Imam Sudi, falaysa fil ardi rumiyyun yadkhulu al-yawma illa wa huwa khaifun ayudraba unuquhu.
Falaisa, maka tidak ada fil ardi di bumi, di muka bumi ini, Rumiun, orang Romawi, yadukhulu hal yauma, dia masuk ya ke dalam masjid pada hari ini, illa kecuali huwa khaibun, dia takut, ayudroba unuku, untuk dipenggal batang lehernya. Ya. Ya, waktu itu nih ya, kalau sekarang sih ya, nah sekarang juga begitu, kalau masuk-masuk aja bisa diomelin. Kecuali dengan izin ya pengurus. Aw qad ukhifa bi ada'il jizyati fa huwa yu'addiha, atau sungguh ya ditakuti, ya ditakut-takutin dengan menunaikan jizyah, maka dia itu menunaikan jizyahnya. Ditakut-takutin untuk bayar jizyah. Nah, dibayar, nah, boleh dah. Wa qala Qatadatu la yadkhuluha la yadkhuluna al-masajida illa musaraqatan. Tidak boleh masuk mereka ke dalam masjid kecuali sembunyi-sembunyi. Kata Imam Qatadah, penafsirannya begitu. Ya, tidak boleh, nah, tidaklah mereka masuk, tidaklah mereka masuk ke dalam masjid-masjid kecuali sembunyi-sembunyi. Ya. Macam-macam nih dia masuknya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya, boleh jadi ya karena takutnya. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Katsir, wa hadza, dan ini penafsiran terakhir Imam Qatadah, la yanfi ayyakuna dakhilan fi makna umumil ayati, tidaklah menafikan bahwanya, bahwa adalah dia itu masuk pada makna umum ayat. Fa innan nasara, karena sesungguhnya orang Nasrani, lamma zalamu baital maqdis, tatkala mereka melakukan kezaliman, ya, mereka melakukan kedurhakaan kepada Baitul Maqdis, bimtihanil sukhratil lati kana yusalli ilaiha yahudu, dengan menyalahgunakan batunya. Di sana ada batu ya. Kita sendiri belum pernah ke sana nih. Ya, yang orang Yahudi sholat menghadap kepadanya, ilaiha itu menghadap, orang Yahudi suka lihat di YouTube kan ya, dia batu itu ya, dia menghadap ke situ ya. Orang Yahudi pernah lihat itu ya, dia menghadap ke batu itu. Uqimu syar'an wa qadaran bi dzillati fi, mereka dihukum secara syariat dan takdir dengan kehinaan padanya. Illa fi ahyanin minad dahri umtu'ina bihim baital maqdisi, kecuali hanya beberapa waktu daripada masa ya diuji dengan mereka di baitul maqdis. Maksudnya mereka boleh masuk ke baitul maqdis hanya beberapa waktu aja. Wa kadzalika al-yahudu lamma 'asaw Allah fihi aidan a'zamu min isyanin nasara kanat uqubatum a'zama wallahu a'lam. Dan seperti demikian pula orang Yahudi tatkala mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala padanya juga ya, itu lebih besar daripada kedurhakaan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi kedurhakaannya lebih besar daripada orang Nasrani. Ya. Orang Yahudi lebih besar kedurhakaannya. Ya. Emang lebih kerasan Yahudi daripada Nasrani. Kainat hukumatuhum a'zama, adalah hukuman mereka lebih besar orang Nasrani. Wallahu a'lam. Wa fassaraha ula'il khizya fid dunya bi khurujil mahdi inda sudi wa ikrimata wa wa'il ibn Daud. Menafsirkan mereka para ulama akan kehinaan di dunia dengan keluarnya Imam Mahdi menurut Imam Sudi dan Ikrimah dan Wa'il bin Daud.
wa fassarahu Qatadatu bi'adil jizzi an yadin wa saghiruna, dan telah menafsirkan akan dia oleh Imam Qatada dengan menunaikan jizyah daripada dari tangan, maksudnya dengan kepatuhan. Wa saghiruna, dan mereka itu saghirun, maksudnya tunduknya memberikan jizyah tunduk. Wa sahih, yang sahih, annal khizya fid dunya a'amu min zalika kullih, bahwasanya kehinaan di dunia lebih umum daripada demikian itu seluruhnya, orang Yahudi, orang Nasrani. Waqad warada al-hadisu bil isti'adzati min khizyid dunya wa azabil akhirati, sungguh telah datang oleh hadis dengan minta perlindungan daripada kehinaan dunia dan azab akhirat. Kama qala al-imamu Ahmad, sebagaimana berkata oleh Imam Ahmad, haddatsana Haisam bin Kharijah qala haddatsana Muhammad bin Ayyub ibni Maisarah bin Halbasin samitu abi yuhaddisu an Busri bin Artata qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, beliau berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min azabil akhirati. Ini banyak dibaca nih oleh kita nih ya. Ini bagus nih. Allahumma, ya Allah, ahsin akibatana, perbagus olehmu akan akibat kami, fil umuri kulliha, dalam segala perkara seluruhnya. Jadi akibat kami artinya habis-habis ya, maksudnya kesudahan kita melakukan sesuatu itu bagus. Ya, udah-udahannya bagus, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Habis dagang bagus, habis kerja bagus ya. Habis ngaji bagus, habis ngajar bagus, semuanya bagus. Akhir-akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus nih baca nih doa nih. Ini boleh diamalin nih. Ya. Wa ajirna min khizyid dunya wa min azabil akhirati. Lindungilah kami daripada kehinaan dunia dan daripada azab akhirat. Kehinaan dunia, di dunia hina, mana di dunia hina di antaranya berbuat maksiat. Kita minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah supaya jangan berbuat maksiat. Terhindar dari berbuat maksiat. Karena terhindar daripada berbuat maksiat, melakukan taat kepada Allah itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu maknanya gitu. Tidak ada daya dan kekuatan di dalam melakukan taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta, minta, minta sama Allah. Sujud terakhir kita doa sama Allah, sujud terakhir. Tapi bukan jadi imam. Kalau lagi jadi imam jangan. Iya, ntar makmumnya bangun aja lagi. Aja balik lagi. Iya, yang ngerti paham bisa nggak batal. Tapi kalau yang nggak ngerti bisa batal ntar. Kalau kita sholat sendiri atau kita jadi makmum, imamnya kelamaan umpama gitu, kita berdoa, doa ada, minta sama Allah, boleh di situ. Bahkan itu adalah keadaan yang sangat bagus. Apa yang kita pengen, minta di situ. Iya, minta di situ. Boleh kita baca itu 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah supaya ya, diberikan jalan yang lurus. Kata ulama itu kalau kita amalkan itu ya, nanti disingkap sir min asrar, sir daripada sir-sir ya, dibuka ya sama Allah, diberikan sir. Ini sujud terakhir, gunakan itu sebaik-baiknya. Masya Allah, puas rasanya kita kalau kita bisa berdoa. Dan hakul yakin insya Allah doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus asa berdoa.
Saya yakin insya Allah, bapak umpama ya, berdoa kepengen anaknya berhasil, keturunannya berhasil, doa, doa, minta-minta kepada Allah, terus saja minta, jangan pernah berhenti minta sambil kita berbuat, minta sambil kita berbuat, jangan minta doang berbuat kagak, minta berbuat, ya, kita doa bekerja, ya, kita bekerja berdoa sambil berdoa, ya, jangan doa doang kerja kagak. Duit mau banyak, kerja oga, doa doang, enggak bisa. Doa dan kerja, doa dan usaha, insya Allah, insya Allah panennya kita bagaimana, ya, menanamnya kita. Kalau kita menanam, panen. Kalau kita enggak menanam, enggak panen. Jadi kita harus menanam biar bisa panen. Panen kita bergantung tanaman kita. Tanamannya apa? Palawija. Tanaman kita apa? Padi. Nanti tumbuhnya padi insya Allah. Tanaman kita jagung, nanti panennya jagung. Ya. Tanaman kita apa umpama? Ya. Ya. Kedelai, nanti timbul panennya kedelai. Tanaman kita apa? Tebu. Ya, nanti akan tumbuh tebu. Begitu pula amal soleh kita. Sekarang kita tanam amal soleh kita, insya Allah nanti akan tumbuh, insya Allah, yakin. Dan jangan pernah seuzun kepada Allah. Ya, ya, enggak diijabah dah. Ya, 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 enggak diijabah kan? Ya, kita hanya seuzun sama Allah. Terus berbuat dan berbuat, kemudian berbuat, pasrahkan kepada Allah. Insya Allah, saya yakin itu, Pak. Saya yakin itu, dan itu memang benar. Ya, panennya kita bergantung cocok tanamnya kita. Nah, sekarang kita berbuat. Terus berdoa, terus kita berdoa dan berusaha, berdoa dan berbuat, berbuat dan berdoa, masya Allah. Wa hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Wa laysa huwa fi syai'in min al-kutubis sittati, namun tidak ada dia di sesuatu pun di daripada kitab-kitab yang kutubus sittah, enggak ada. Wa laysa li sahabiyhi wa huwa Busr bin Artata wa yuqalu Ibnu Abi Artata hadisun siwahu, dan tidak ada bagi sahabatnya, ya, dia itu Busr bin Artata, dan dikatakan, ya, bagi sahibihi, bagi sahibihi, bagi yang sahibnya ini, ya, hadis ini, bagi sahibnya dia itu, dan dia itu adalah Busr bin Artata, dan dikatakan Ibnu Artata hadis selain itu, ya, hadisnya cuma ini aja. Wasiwa hadis dan selain hadis, la tuqta'ul aidi fil ghazwi, tidak boleh dipotong tangan pada waktu perang. Wallahu a'lam bishawab. Walillahil masyriqu wal maghribu.